Assalamualaikum Ustaz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halak Pak Ihsan? Masya Allah, alhamdulillah, khair, alhamdulillah. Bagaimana Ustaz Joban, cuaca di Seattle kah? Di Washington atau sedang di mana Ustaz Joban? Ya, Seattle. Ya, Seattle ya. Wah, Seattle. Bagus hari ini ya. Hari ini cerah ya. Panasnya cerah, cerah. Wah, demo ramai terus masih di sana apa Ustaz Joban ya? Oh iya, iya, alhamdulillah. Masya Allah. Mereka berjuang terus. Ya. Ah, Ustaz Joban, apa kabar nih, berita dari langit ini selalu ditunggu oleh para pendengar karena ini berita utama di hari Jumat ini. Amalan-amalan yang khusus di Zulhijjah juga menjadi catatan banyak orang karena 9 hari lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Sekarang di Jakarta ini 30 Zulkaidah ini. Mungkin sebelumnya ada yang mau disampaikan atau langsung kepada berita dari langit Ustaz Muhammad Joban. Tafadhal Ustaz. Oh ya, jadi keputusannya hari ini bukan satu Zulhijjah di Indonesia ya. Oh iya. Di sini. Ini masih menunggu nih saya juga. Ini kan menurut kalender 10 Zulkaidah kalau saya lihat baca di sini. Hari Ahad. Ya, di sini kita ikut Mekah. Jadi lebaran hari Ahad nanti 16. Ya? Jadi besok ini hari inilah kalau Indonesia. Nah, satu Zulhijjah. Ya, mungkin ada koreksi. Iya. Ya, sebelum saya mulai mungkin saya mau bertanya, kira-kira kalau misalnya taruhlah Mas Fahri ya, Fahri, ada tawaran kerja ya, itu 10 hari saja gajinya, sehari $1 million. Mantap. $7 juta. Lamar kerja. Allah, sekitar 16 miliar ya kalau salah. Nah, mungkin pada hari itu Mas Fahri mau ada interview pekerjaan baru. Kira-kira ditunda nggak? Ditunda lah. Pasti ditunda kan? Pasti. Atau ketika itu dia mau menikah misalnya. Pasti ditunda. Pasti. Pasti. Kita kalau sehari 1 juta, 10 juta, kita bisa beli rumah yang bagus, beli mobil. Jadi, nah, apa yang Allah akan berikan selama 10 hari ini, itu melebihi itu, subhanallah. Masya Allah. Ya, melebihi itu. Ya. Zulhijjah ini. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis dikatakan bahwa ala inna rabbikum fi ayami dahrikum lanafahat. Allah itu pada hari-harimu itu kadang-kadang memberikan nafahat. Nafahat artinya gift, pemberian, spesial. Season, right? Maka gunakanlah kesempatan yang Allah berikan, kesempatan itu. Jadi Allah SWT dengan kemurahannya itu memberikan waktu-waktu tertentu agar supaya kekurangan-kekurangan yang kita miliki itu bisa di cover. Misalnya 10 terakhir bulan Ramadan, right? Apa namanya? Iya. Haji, umroh dan sebagainya. Nah, di antara hari-hari yang mulia, yang amal, semua amal kita perbuat itu dicintai oleh Allah Taala itu 10 hari pertama Zulhijjah. Right? Oleh karena itu maka kita mesti betul-betul serius. Nah, kenapa hari ini penting yang kita jelaskan? Right? Namun bagaimana kita cara menyambut hari-hari ini? Yang pertama, mulai tanggal 1 ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan baca istighfar. Lain Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kepada Allah ya, semuanya. Hai orang-orang beriman agar supaya kamu sukses. Jadi tobat itu kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dan Allah itu Maha mengetahui bahwa amal kita ini mungkin enggak cukup untuk ke surga. Ya, kita lihat aja kualitas daripada ibadah kita. Mana mungkin? Bahwa oleh Allah dikasih semacam musim tertentu. Right? Kalau di Indonesia mungkin kadang-kadang istilahnya pasar kaget ya. Jadi di pasar kaget itu kita mungkin dapat untung untuk setahun gitu misalnya. Ya.
Nah, Allah kasih kesempatan ini. Makanya untuk supaya bisa kita diterima dari kata Allah selalu diterima dengan tobat. Karena Nabi Adam alaihissalam ketika dia mau kembali kepada Allah, dia mengatakan Rabbana dzalamna anfusana kan wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah itu bukan kayak kita. Kalau ada yang berbuat salah kepada kita, kita minta maaf sekali, kita maafkan kan. Dua kali masih maafkan, tiga kali masih maafkan, keempat kali forget gitu kan. I'm done with him, khalas. Gitu kan. Dulu kan ada lagu, tiada maaf bagimu. Ya. Allah tidak, berapa banyak kita berdosa, Allah tidak bosan untuk menerima tobat kita. Masyaallah. Nah, itu mari kita banyakkan istighfar pada pertama hari. Yang kedua, mari kita berniat untuk menggunakan setiap menit, setiap detik pada 10 hari ini untuk berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita di akhir hari terakhir bulan Ramadan kan, 10 hari Ramadan. Malah ada sebagian mengatakan 10 hari Dzulhijjah ini lebih mulia daripada Ramadan itu. Masyaallah. Ya. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Kemudian juga yang ketiga, jauhkan perbuatan dosa. Karena yang membuat kita dekat sama Allah SWT adalah apa? Ketaatan kan. Yang membuat kita jauh daripada Allah SWT apa? Dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, semua kita jauhkan. Nah, mari kita usahakan untuk fokus hari ini. Ya. Itu tiga persiapan. Ya, tobat, niat untuk menggunakan semaksimal mungkin hari-hari 10 hari ini. Karena 10 hari aja pendek. Kemudian jauhkan segala macam dosa. Kemudian apa kemuliaan daripada bulan 10 Dzulhijjah ini? Yang pertama, karena Allah bersumpah. Allah itu azim. Allah yang azim itu tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang azim juga. Wal fajri walayalin ashar. Demi fajar dan demi 10 awal Dzulhijjah. Allah bersumpah bayangkan. Yang kedua, juga di dalam hari-hari tertentu ini, dalam surat Hajj ayat 28, Allah mengatakan, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Berzikirlah, sebutkanlah nama Allah yang banyak pada hari-hari tertentu, yaitu 10 hari Dzulhijjah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna afdalu ayyami dunya al-ashr. Sebaik-baiknya hari di dunia ini adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Allah. Jadi ini hari yang paling mulia di antara semua hari. Siapa yang milih? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kenapa ini hari-hari ini penting? Karena di situ ada hari Arafah tanggal 9 nanti. Ya, yaitu Yaumul Hajjul Akbar. Hari di mana semua orang yang berwukuf di Arafah dimaafkan semua dosa-dosanya, dibebaskan daripada api neraka. Ya. Kemudian juga ada hari raya tentunya. Itu juga termasuk hari besar, ya. Kemudian yang sekarang bagaimana kita menggunakan hari-hari ini? Amal-amal apa saja yang bisa kita kerjakan agar supaya kita termasuk orang-orang yang sukses, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Right. Yang pertama tentu kalau kita mampu naik haji. Itu amalnya. Kalaupun tidak bisa naik haji, kita bisa dapat pahalanya haji. Tiap hari bisa. Kata Nabi, man shalal fajar fi jamaah. Barang siapa yang salat subuh jamaah. Ya, baik di masjid, di rumah. Kemudian setelah salat duduk dia di tempat salatnya itu. Duduk baca Quran, baca zikir, apa saja. Yang penting nggak main HP. Duduk terus sampai terbit matahari, 10 menit, 12 menit lah matahari, salat duha. Nah, dengan kata Nabi, barang siapa mengerjakan itu, maka dapat haj wal umroh. Pahala haji dan umroh tamah. Allah, sempurna. Jadi kita bisa 10 kali haji kalau kita gunakan. Ya.
Yang kedua, puasa. Ya. Nah, puasa ini bisa boleh pilihan. Kalau mampu, ya puasa 9 hari. Ya. Dari sekarang. Dari awal Zulhijjah sampai tanggal 9, ya. Kalau nggak mampu, ya Senin dan Kamis. Kemudian, kalau tidak mampu juga, jangan lupa untuk puasa pada hari Arafat, tanggal 9. Right? Karena puasa Arafat ini penghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Masya Allah. Allah, bayangkan Pak Isan, puasa sehari. Allah. Berapa banyak dosa kita tahun yang lalu? Berapa banyak kira-kira dosa kita tahun yang lalu? Allah, dengan sehari. Ya? Itulah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, jaga waktu salat. Jadi kalau bisa, kalau kita biasa sekarang ini paling salat ke masjid, mungkin isya atau subuh, usahakan kalau bisa 5 waktu di masjid. Kalau bisa. Walaupun tidak, paling tidak jangan lupa isya dan subuh di masjid. Kemudian juga jangan lupa untuk salat-salat nawafil, salat-salat sunnah. Itu yang 12 itu, ya. Ya, terutama salat 2 rakaat sebelum fajar dan salat witir, salat duha dan sebagainya. Pokoknya gunakan kesempatan itu, kemudian juga kita usahakan untuk berubah kualitas daripada salat kita. Jangan buru-buru, right? Jangan salat ngelamun. Karena banyak kita kalau lagi salat, itu malah apa kita rencanakan masuk dalam salat. Ini kadang-kadang ibu-ibu gini, Pak. Ibu-ibu kalau mau salat, Alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh, nanti mau keundangan ya. Ar-Rahmanirrahim. Pakai baju yang mana ya? Lupa rakaat. Orang bercanda, Pak. Lupa rakaat ya. Kemudian juga yang keempat, banyakkan berzikir. Nah, dari hadis diatakan, "Ma min ayyamin a'dzam indallah." Tidak ada hari lebih mulia Allah, "wala habba ilai al-amal fiinna min hadhihi ayyam." Jadi, tidak ada pekerjaan yang lebih Allah cintai di hari-hari ini kecuali dengan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, lain Allahu akbar. Malah ini sunnahkan untuk lihat di diangkat suaranya. Jadi Pak Ihsan ketika mau ke radio baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Alhamdulillah, lagi nyetir, lagi ngantri, bacakan itu. Banyak Abdullah bin Umar, Abu Hurairah itu suka pergi ke pasar itu. Diingatkan, La ilaha illallah, La ilaha illallah, orang ke pasar lagi lupa gitu, diingatkan pada hari itu. Ya. Kemudian yang kelima, banyakkan sedekah. Jadi jangan lupa tiap hari bersedekah. Meskipun hanya 150, 20, whatever. Dan kita ke masjid, ada orang miskin, kita kasih. Right? Kenapa? Karena hadisnya kan tidak ada dalam hadis itu ma min ayyamin. Right? Al-amal salih fiha ahabu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang kita kerjakan itu dicintai oleh Allah SWT daripada hari-hari ini. Artinya gini, hari ini kita salat Jumat ya, atau salat apa saja, itu bagus. Tapi ketika masuk di 10 Zulhijjah, amal apa saja kita kerjakan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan juga, ahabbu ilallah, pada kok kita, zikir kita itu spesial. Ya, karena hari-hari yang lain Allah tidak dengarkan spesial. Dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ketika diterangkan sahabat, lebih afdal daripada jihad, lebih afdal daripada jihad. Allah, jihad bisa bismillah. Bukan main ya. Yang terakhir, jangan lupa untuk membaca Quran yang banyak. Ayat kiraatul Quran, tafakkur Quran, ayat. Kemudian juga menyantuni orang tua, memperkuat hubungan silaturahmi, right? Memperhatikan orang-orang yang sedang dilanda, sedang sakit, doakan mereka. Ya? Jadi itulah 7 amal-amal yang mari kita usahakan untuk maksimalkan di bulan haji ini, di bulan 10 terakhir ini. Karena ini mungkin apa namanya kesempatan terakhir. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan mendapatkan kesempatan ini. Ya, jadi mudah-mudahan. Insyaallah. Wa Allah Subhanahu Wa Taala
agar supaya kita insya Allah bisa melaksanakan, memaksimalkan waktu-waktu yang Allah beri kepada kita ini, dan kita termasuk orang yang mulia insya Allah wal Amin. Faiz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Syukran Ustaz Joban. Nampaknya tahun ini enggak pergi haji. Biasanya rombongan haji Ustaz Joban bawa itu. Ya, ya. Sekarang dari Amerika langsung diatur oleh pemerintah Saudi. Oh, online ini akibat online. Ya. Amerika, Australia, sama Eropa. Oh, gitu. Itu penusuk online, jadi individual langsung. Individual, ya. Masya Allah. Ya, terima kasih Ustaz Muhammad Joban. Selamat berjuang dan doa kami selalu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.